بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا في علوم الشيدرين آمين. Far'un ini satu cabang masalah fikih. Lau rahana syai'an, jikalau menggadaikan ia seseorang akan sesuatu barang. Waja'alahu, dan dia menjadikan akan barang itu yang digadaikan marhun mabian, akan barang yang dijual. Barang gadaian menjadi barang yang dijual. Minal murtahini, daripada seorang yang menggadai, seorang yang menerima gadaian. Ba'da syahrin, setelah satu bulan. Jadi kedua belah pihak memberikan syarat, kalau sudah satu bulan ini barang bukan barang gadaian tapi menjadi barang jualan, barang yang dijual. Ya. Berarti terjual, bukan tergadaikan. Ya. Kepada murtahin. Jadi barangnya menjadi terjual kepada murtahin setelah satu bulan. Ya. Au ariyatan lahu ba'dahu, atau menjadi barang pinjaman. Ya. Setelah satu bulan, ya. Umpama tuh, dia syaratin. Bi ansyarata fi aqdi rahni summa qabadahu al-murtahinu, dengan bahwa memberikan syarat keduanya, rahin dan murtahin, fi aqdi rahni, pada akad gadai. Summa qabadahu al-murtahinu, kemudian murtahin menerima, seorang penerima gadai itu menerima akan dia, ya, diterima. Maka kalau seperti ini, lam yadmanhu, murtahin tidak menanggung akan dia, akan barang itu, qabla mudhi syahri, sebelum berlalu satu bulan. Wa in alima fasadahu al mu'tamadi, sekalipun dia tahu akan rusaknya itu akan menurut kaul mu'tamad. Wa dominahu ba'dahu li'annahu yasiru bay'an aw ariyatan fasidaini lita'likihima bin kida'i syahri. Wa dominahu, dan dia menjamin murtahin, penerima gadaian akan dia, akan barang gadaian, ba'dahu, setelahnya, setelah satu bulan. Kenapa? Li'annahu yasiru, karena barangnya itu menjadi bay'an, jual, yang dijual. Aw ariyatan, atau menjadi pinjaman, fasidaini, yang rusak. Kenapa rusak? Jual beli pinjaman, lita'likihima, karena menggantungkan keduanya, bin kidai syari, dengan ya selesainya satu bulan. Kalau kita jual beli selesai satu bulan, selesai, kita gantungkan dengan selesai satu bulan, ya, itu akadnya rusak. Kita kalau melakukan jual beli begitu, akad rusak kalau digantungkan. Fa'in qala, maka jika dia berkata, rohantuka, aku gadaikan kepada engkau suatu barang apa gitu ya. Fa'in lam aqdi 'indal hululi fa huwa mabi'un minka, maka jika aku belum membayar ketika sudah sampai waktu membayar,
maka dia itu menjadi mabi', menjadi barang yang terjual minta daripada engkau. Dia bilang begitu. Kalau begini bagaimana? Fasadal bay'u, rusak jual belinya. Kenapa tadi jual beli kalau digantungkan kepada sesuatu itu rusak? Saya jual barangku ini kalau enggak boleh begitu. Kalau hujan turun. Saya jual barangku kalau hujan turun. Nah, enggak boleh begini. La rohnu gadayan yang enggak rusak, al aujah yang menurut kaul yang lebih kuat. Ya kalau gadayan enggak. Li'annahu, karena bahwasanya gadayan itu lam yastarid bihi syai'an. Tidak memberikan syarat ia seseorang, ya, padanya, fihi padanya, pada akad gadayan, syai'an, akan sesuatu. Walahu, dan boleh baginya, ail murtahini, bagi seorang penerima gadayan. Boleh apa? Boleh tolabu bay'ihi. Menuntut, ya, barang yang dijual itu, yang dijualnya, ail marhuni, barang yang dijual. Boleh itu, si murtahin, ya, seorang yang menerima gadayan, boleh dia menuntut. Menjualnya, baiknya menjualnya gitu ya. Boleh menuntut menjualnya, air marhuni, menjual barang yang digadai. Ya. Murtahin ya orang yang menerima gadaian. Bahwa kamu, ya, kamu nih, kamu gadain motor kamu sama saya. Saya, ya, ya, saya kasih duit kamu. Saya namanya murtahin, kamu namanya rohin. Sudah waktu sampai, tapi kamu belum juga bayar. Belum ganti juga, motor saya jual. Iya. Gitu. Saya minta nih motor dijual ya. Oke, ya. Jual. Minjemnya kemarin umpama 5 juta. Iya. 5 jutanya saya ambil, sisanya saya kasih ke kamu. Tapi kurang hidup namanya itu ya. Ya, kita udah dibantuin masa dikasihnya 5 juta doang. Ya. Tambahin ya 5.500.000 dah ya. Buat ya upah pegel. Ini upah sabar. Iya, coba kalau minjem di bank. Ya, coba minjem di bank. Kagak bayar-bayar satu tahun aja, berapa duit? Minjem 30 juta. Satu tahun kagak bayar, berapa duit tuh bunganya? Masya Allah. Atau di penggadaian tuh pinggir jalan situ ada tuh. Ya, perempatan itu. Tanya, kalau satu tahun kagak bayar-bayar berapa duit tuh? 30 juta. Bunganya jadi berapa duit tuh? Duitnya 30 juta, satu tahun berapa duit semuanya tuh? Satu tahun bunganya. Bisa ngelebihin 30 juta. Jadi pantas kita wajar terima kasih sama orang yang bantuin kita. Tapi kalau bisa jangan begitu ya. Jangan suka begitu. Yang suka minjam, yang suka gada-gada ya. Biasanya udah susah yang begini nih. Ya. Pesen banget saya tuh. Kamu, kepada kamu semua. Ya. Ya. Nikmatilah hidup ini apa adanya. Ya. Nikmati hidup ini apa adanya. Insya Allah. Kalau waktunya sudah sampai. Sampai. Ya, kita bukan kagak ada. Ya, bukan gak cukup. Kurang merasa cukup. Kita kurang merasa cukup. Bukan gak cukup. Cukup. Cuma kurang merasa cukup. Iya. Jadi orang sama Allah tuh rezekinya
kayak orang sekolah. Anak TK dikasih sama mamahnya berapa duit? TK pernah TK enggak? Dikasih berapa duit? 5.000. Udah SD? Berapa duit dikasih? 10.000. 10.000 dikasih. Udah SMP? Berapa? 15.000, 20.000. 20.000. Udah SMA? Naikkan lagi. Itu rezeki orang tuh begitu. Udah kuliah, lain lagi. Udah kawin, udah punya anak, sama Allah dikasih tuh rezekinya. Terus. Udah pergi haji, lain lagi rezekinya. Mungkin. Jadi Allah tuh maha adil. Nah, kita jangan maksakan diri. Masih TK, kita masih TK minta duit banyak. Mama, mama, bagi duit berapa? 10 juta. Lu kenal-kenalan 10 juta, tau lihat gitu mama kita. Dikasih nggak sama mamanya? Enggak. Emang belum waktunya. Begitu pula kita, rezeki kita sama Allah. Begini sama. Jadi kita jangan ya memaksakan diri apa yang belum waktunya. Ya. Siapa yang mengejar sesuatu yang belum waktunya, maka dia akan dibala, ya, tidak mendapati apa yang dia kejar itu. Jadi apa? Capek, capekin. Walahu dan boleh ailil murta ini bagi seorang menerima gadai tolabu bai'i menuntut menjualnya ail marhuni barang gadai yang jualannya itu belum bayar juga au tolabu qada ida ini alternatif yang kedua atau menuntut ya bayar utangnya kalau enggak mau jual bayar utangnya in lam yuba jika belum dijual tuh barangnya ya wa yulzimu dari alzama yulzimu ini biasanya dari lazima yulzimu nah kalau untuk ini dari alzama yulzimu fil madi jadi wala yulzimu ya. Dan wala yulzimu rohina ini al-bai'a bikhususi dan tidak menetapkan ya, oleh seorang murtahin penerima gadai akan orang yang menggadaikan ya. Tidak menetapkan tidak mewajibkan jadi enggak boleh mewajibkan ya. Karena ada alternatif bisa ya nih enggak boleh mewajibkan iya, seorang penerima gadai akan orang yang menggadaikan akan menjual al-bai'a. Iya, jadi al-bai'a ini menjadi maf'ul sani, rohina maf'ul awal. Bi khususi dengan khususnya, enggak boleh. Jadi terserah mau pilih dua antara dua alternatif. Ya, mau jual atau bayar. Mal innama yatlubul murtahinu ahadal amrain ya itu dia bahkan hanya saja menuntut seorang murtahin akan satu dari dua perkara tadi mau bayar utang atau mau jual terserah ente dah ana lagi butuh duit nih cepetan oh. In halla dainu jika telah ya sampai ya batas bayar utangnya wa inna ma yabi'u ra'inu bi iznil murta'ini 'indal hajati dan anyasanya menjual seorang yang menggadaikan itu bi iznil murta'ini dengan izin seorang murta'in 'indal hajat ketika hajat jadi izin murta'in juga si ra' ini mau jual barangnya iya takut-takut dijual-jual aja ntar bukan buat bayar utang sama si murta'in malah buat yang lain-lain
terbuat ya bayarnya mana gitu ya. Li'anna lahu fihi haqqan, karena bahwa bagi ya bagi murtahin fi'i pada almarhun ya itu haqqan, mempunyai hak. Jadi minta izin dulu. Wa yuqaddamul murta'inu bisamanihi ala sa'iril ghurabai. Wa yuqaddamu, dan didahulukan al-murta'inu akan orang yang menerima gadai bisamanihi dengan harganya hasil penjualan barang itu ya, hasil penjualan almarhun ala sa'idul ghuraba, atas kalian para piutang. Umpamanya orang utangnya banyak ya, amusyu anu, ini untuk masalah gadai, karena dia gadai sama dia, barangnya pegang sama dia, ya harus si murtain yang didahulukan, yang lain belakangan. Ini orang utang udah banyak nih, siapa aja utang nih. Alhamdulillah, gali lubang tutup lubang. Ya, minjam sama ini untuk bayar yang ini. Ya, minjam lagi sama yang ini untuk bayar yang ini. Minjam lagi sama ini untuk bayar yang ini. Gali lubang tutup lubang. Yang parahnya lagi Pak, gali lubang. Nauzubillah. Ingat, dari masih sejak dini kamu disiplinkan diri jangan sampai minjam. Biar sedikit, yang penting punya sendiri. Biar sedikit, yang penting makan. Yang penting halal. Biar kecil, yang penting bisa jalan. Biar jelek, yang penting bisa jalan. Motor bekas nggak apa-apa, yang penting punya sendiri. Penting kagak kredit gitu ya. Jangan ngaluk, wah, bawa mintain motor yang baru pak, tapi bapaknya boleh kredit. Astagfirullahaladzim, kasihan nggak tuh orang tua, kasihan. Kesianan. Jangan begitu ya. Jangan. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Dulu motor saya pertama bekas. Kedua bekas. Pertama bekas. Ya. Kedua bekas. Ketiga baru. Yang ketiga orang bagi duit, tiba-tiba 12 juta. Masya Allah. Itu rezeki itu. Langsung beli motor baru. Kalau mobil langsung yang baru. Prinsip saya begitu. Saya enggak mau ini la uji wala fakhra, supaya bisa ya mudah-mudahan bisa menjadi contoh kamu. Jangan berhutang. Punya sendiri. Orang tua saya disuruh pakai mobilnya. Saya enggak mau pakai. Walaupun punya orang tua, saya enggak mau. Saya mau pakai punya sendiri. Disuruh pakai nggak mau saya. Nggak. Ntar kalau emang punya sendiri baru mau pakai. Prinsip gitu. Jangan kita punya orang tua gaya-gayaan. Nak mobil punya siapa? Punya baba. Cakep nggak? Cakep jelek? Jelek. Jadi kita jangan banggakan baba, jangan banggakan orang tua, jangan banggakan keturunan, diri sendiri. Saya, orang tua. Karena kalau kita prinsip seperti ini, insya Allah kita bisa maju. Kalau kita bergantung sama orang tua, nggak bisa maju. Orang tuanya mati, nangis. Sendiri. Kata orang Betawi, berdikari, berdiri sendiri. Gitu.
dari sejak dini. Jangan punya orang, jangan minjam, jangan, biar sedikit punya kita. Ya, biar kurang cakep punya kita sendiri, biar bekas, yang penting punya kita. Nggak apa-apa, baru-baru bekas dulu, di motor bekas dulu, ya, di motor bekas dulu nggak apa-apa. Tapi kalau bini jangan, ya, ya. Yang bekas lah bintang. Ya, Nabi suruhnya yang perawan. Tadi kias lagi di sini, gitu. Jangan. Ya. Kalau barang-barang nggak apa-apa bekas dulu. Nggak apa-apa. Kalau belum bisa beli yang baru. Ya. Ya. Fa in aba murta'inu al izna qala al hakim aizan fi bai'ihi aw abri'hu min ad dain. Fa in aba al murta'inu al izna, maka jika enggan enggak mau oleh seorang penerima gadai akan izin. Dia enggak mau izinin, dia enggak izinin. Ya. Enggak mau izinin si murtahin. Murtahin terima gadai enggak mau izin untuk dijual. Kalau laul hakim, hakim ngomong nih, ya, hakimnya turun tangan ya. Izan fi bai'ihi, izinkan olehmu pada menjualnya. Au abrihu min ad-daini, atau ente bebasin utangnya. Ngapa barang ada apa barang orang itu tahan aja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.